Oh my god, itu Charles. Oh my god. No. Halo teman-teman, back lagi bersama aku Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda akan bermain game horror baru ya, yaitu adalah Cucu Charles, teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat di sini sudah ada gambar kereta teman-teman ya di belakang kita. Dan di sini juga ada monster kereta seperti yang kita waktu itu main di Roblox, dan ini adalah game versi aslinya teman-teman ya. Kalau yang di Roblox itu game inspirasinya gitu ya. Nah, ini baru game aslinya gitu teman-teman. Kalau dari gambarnya sih keretanya sangat menyeramkan dan creepy teman-teman ya. Kupada sudah penasaran nih kira-kira bagaimana gameplay dari game ini teman-teman. Jadi sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa diklik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke. Kalau gitu, mari kita langsung saja mulai ke permainannya teman-teman ya. Let's go. Kita langsung saja new game. Oke, keretanya langsung jalan teman-teman. Kemanakah kita ini? Oh, ada ini ya, cutscene-nya dulu ya. Eugene. But something has happened at the mines I've been supervising. Dia bilang ada yang terjadi sesuatu di pertambangan itu, teman-teman. Ini sepertinya lagi ngomong sama seseorang. Ini Eugene kita kan? Well, there's something big on that. Oh, ini si Eugene nih, berarti lagi nelpon dia, teman-teman. So many friends and even my own son are still out there. Dia bilang ada sesuatu yang terjadi di pulau itu di pertambangan, teman-teman. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me on the docks. Oh, itu dia. Itu gambar si Cucu Charles, teman-teman. Gokil. Ini gabungan dari kereta dan juga laba-laba, teman-teman ya. Kalian bayangin nih, kejar kereta kayak gitu. Beh, Pupanda bisa terkencing-kencing. The game auto save as you play. Pick up where you live off every time. Oke. Okay. Oh, ini si Eugene. Oh, ini kita nih. Langsung mulai teman-teman. Dan ini ada Eugene depan kita ya. Dia lagi ceritain si Cucu Charles. Oke. Okay. Kita sepertinya pergi ke pulau yang ada Charles-nya itu teman-teman ya. Yes sir, welcome to Aranirum. Aranirum Island. Oke. Charles isn't the only thing to fear around here. Well, gede banget teman-teman kotanya. Apa tuh? Interact with item. Pakai klik kiri. Oke. Okay. Dia ngomongnya mingkem teman-teman ya. Enggak ada buka mulut ya dong. Astaga kucak. There's a train shed at the top of the hill. One of the train operators was killed early on. Oke. So his old engine should be in there. Ada kereta tua di sana kata teman-teman. It could be an indispensable tool on our journey. Oh, sepertinya kita harus ke situ dan memperbaikinya ya. Stay close. We don't want to be exposed for too long. Oke. Okay. Oh, kita bisa lari juga nih. Oke, let's go kalau gitu. Ini masih tutorial sih teman-teman ya. Kita akan mendaki bukit dan katanya di atas bukit ini ada kereta tua yang bisa kita pakai untuk pertualangan kita katanya si Eugene teman-teman. Oh, itu kah rumahnya kah? Oke. Okay. Grafiknya oke okay lah ya. Soalnya ini game indie setahu Bu Panda teman-teman. Hanya dikerjain beberapa orang gitu loh. Oke. Okay. Buka pintu kah? Lah, dikunci, Pak. Itu terkunci, teman-teman. Jangan khawatir, kita bisa mencari cara lain katanya. Shack up itu apa ya? Take this map. I just marked the location on it. See if the key is up there. Oke, katanya kita harus mencari kunci di suatu tempat. Dan dia kasih kita tekan M dulu dan ini mapnya kah? Dan ini lokasi kita. Di sini kah maksudnya kah? Baby first mission required. Look inside the nearby shack for the key to the train station. Oke, jadi kita kayaknya harus cari ke suatu gubuk gitu ya. Itu sepertinya. Oh, dekat banget dong. Oke. Okay. Gila teman-teman. Ini mapnya harus banget malam gitu ya. Untung aja bukan hantu ya. Oh, bisa terbuka, nice. Oh, ini kuncinya. Oke, okay. Bisa buka inventory. Oke, okay. Small gold key that can be used to open the abandoned train station.
Oh ya, ini memang kunci untuk buka tempat kereta itu, teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke tempat Eugene lagi untuk membuka tempat kereta ini, teman-teman. Let's go. Hup. Oke. Okay. Bisa langsung buka? Oh, bisa, teman-teman. Oh, ini kereta yang tadi yang sesuai di opening kita ya. Dan ini adalah kereta kita, tapi ada nama Charles ya, teman-teman. Mining Charles Company. Oh, Charles itu rupanya nama perusahaan pertambangan, teman-teman. That's what I'm talking about. Oke. Okay. Terus? I'm going to inspect the train's exterior. Why don't you take a peek inside? Oke. Okay. Jadi ini adalah kereta tua tapi masih bagus katanya, teman-teman. Dan kita akan cek-cek dulu. Oh, bisa langsung naik kah kita kah? Oke. Okay. Use it quickly navigate. A weapon and shield against your foes. Your weapon bla 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 bla. Hah? Oh, ini ada desain keretanya. Oh, train health, speed, the make armor. Sepertinya kita bisa mengupgrade kereta ini, teman-teman ya. Ini senjata ini. Widih, look to aim. Aimnya nggak pas, teman-teman. Oke, dia naik, teman-teman ya. Tuh, kalian lihat tuh. Jadi kita harus agak ke bawah gitu loh untuk nembak. Oke, tapi kan Charles besar ya, nggak masalah lah kalau gitu ya. Untung aja ini pelurunya infinity, teman-teman. Jadi kita nggak perlu khawatir ya. Oh, bisa panas dong tembakannya. Jadi kita nggak bisa spam terus-terusan. Habis tembak kita harus jeda dulu nih. Kalau nggak, kepanasan dia, teman-teman. Oke. Ini ada darah apa lagi? Wih, kaget bubana tiba-tiba di sini si Eugene. Ini apa nih? Udahkah? The exterior is a little rough, but everything looks to be intact. Oke. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island. But it sure looks fun to use. Oh, katanya sebelumnya tidak ada pistol di belakang kereta, teman-teman. We can light up Charles with it and take him down before he sees us. Oke, kita bisa menggunakan itu untuk membasmi Charles, katanya, teman-teman. Are you ready to take this thing for a spin? Oke, saya siap, Pak Eugene. Terus ini apa nih? Oh, ini tutorial untuk ini. Ini untuk maju, katanya. Yang kiri ini untuk mundur. Oh ya, di sini ada panahnya ya. Dan yang di kanan untuk menstopkan kereta, teman-teman. Dan leaving the train while it's moving automatically stop it. Oh, berarti kalau kita lagi jalan, tiba-tiba kita keluar, keretanya otomatis berhenti, teman-teman. Ada sistem otomatisnya ya. Lumayan juga, teman-teman. Oke, kalau gitu mari kita langsung saja mulai maju, teman-teman ya. Let's go. Itu belum kebuka gimana, Deng? Waduh, si Eugene ini kayaknya dendam banget sama si Charles. Oh my god, itu Charles. Oh my god, mati kita. Wah, panas, teman-teman. Wah, gila, serem banget Charlesnya. Oh my god, tembak. What? Wah, Eugene-nya, teman-teman. What? Gila, creepy banget. Langsung ditusuk. Kamu si Eugene nantang-nantangin dia, bukannya di belakang malah ganggu pupanda di sini nembakin kan? Langsung metong, teman-teman. Astaga, ini pupanda mau ke sana serem lagi nih, nanti balik lagi dia. Oh my god. Oh, no. Wah, pupanda nggak bisa kasih lihat, teman-teman. Ini terlalu creepy, kalian lihat itu sedikit-sedikit saja ya. Wah, tertusuk teman-teman Eugene-nya. Oh my god, kasian banget si Eugene. Selamat tinggal Eugene, pupanda tidak bisa membantu kamu sepertinya. Karena bisa dolar kuning. Astaga naga. Oh, jadi kita harus bantu dia mencari anaknya di sini, teman-teman. Dan sekarang kita kemana dong? Mapnya lumayan gede ya. Astaga. Dari sini ada beberapa NPC, teman-teman. Ada weapon mission. Ada misi-misi tertentu ya. Lokasi kita di sini. Dan di depan sini ada quest-quest yang sudah menunggu kita juga. Kalau gitu kita langsung saja ke sini kali, teman-teman ya. Atau ke sini dulu ya. Kita kesini dulu deh. Bisa gak nih? Gimana cara tandainya? Oh, klik kiri. Oke. Kalau gitu. Oh, nice. Ada tanda, teman-teman. Tempat tinggal Eugene. Semoga kamu tenang di sisinya ya.
Kalau gitu kita langsung saja maju, let's go. Wah, gila sih Charles itu creepy banget teman-teman. Apakah dia akan datang lagi? Ini kalau kita sendirian sedang juga teman-teman ya. Waduh. Oh ya tadi kan ada belokan, ini gimana cara kita belok dong? Atau kita berhenti dulu kan untuk memutarnya? Ini pupana jadi serem-serem sendiri teman-teman. Kenapa suasananya gini banget ya? Kita nggak bisa jongkok lagi gini ya? Oh itu ada apa tuh? Sebentar. Eh gimana cara kita turun? Oke, pupana cek sini dulu apakah ada item atau sesuatu yang bisa kita ambil. Oh ada barang, nice. Tidak ada. Itu tempat asal kita datang tadi di sana ya. Ini pupana sumpah serem, keretanya datang teman-teman. Sepertinya di sini ada orang yang sempat tinggal nih. Ini hantu apaan sih? Kita dapat item. Tapi pupana tidak tahu untuk apa. Oh di inventory tadi ya. Scraps, metal scraps that can be used to upgrade. Oh, ini untuk upgrade kereta kita teman-teman. Coba pupana lihat. Oh iya kita dapat 2 scraps dong. Oh ini juga kita bisa untuk upgrade-upgrade ini tadi ya. Kalau gitu kita upgrade apa dong? Ini darah kita tinggal segini lagi. Pupana upgrade armor aja kali ya. Biar darah kita, darah kereta kita nggak cepat habis teman-teman. Bisa kayak ini kah? Level 2. Eh gimana cara upgrade-nya? Eh nggak bisa teman-teman. Ya udahlah. Maju aja dulu kalau gitu. Ini bisa ditekan kah? Oh bisa teman-teman. Cucu. Oh nama cucu Charles kayak dari bunyi kereta ini ya. Cucu. Apa tuh? Aha. Oh itu tandanya belok ke kiri teman-teman. Di situ ada tandanya tuh. Kalau kita berhenti di sini, kita bisa memutar ini katanya ya. Oh iya. Tuh kalau kita putar ini. Eh kenapa masih bergerak ini? Nah dia langsung berputar berpindah ke sini teman-teman. Oke kalau gitu kita kesana aja dulu ya. Sip kita lanjut dulu. Karena misi kita berada di sebelah kiri teman-teman. Jadi kita bisa putar sesuka hati kita ya. Kita mau kemana? Loh, kemana kok dengar sesuatu? Please lah, gak usah datang dulu Charles. Ini kalau kita lagi di keluar di kereta, dia bakal datang gak ya? Oke, ini dia tempat misi kita. Kita coba langsung turun aja kali ya. Coba nih. Oh iya, langsung berhenti. Keren. Oke, kemana cek dulu ke dalam sini. Ada scraps lagi kah? Ini apa nih? Bahan peledak kah? Kalian lihat. Ini sumpah kenapa kalian tinggalnya jauh-jauhan dah. Social distancing kah? Halo pak. You must be the archivist that Eugene told us about. Archivist. Oke, Eugene sudah meninggal. Sorry pak. Came to help us out of this predicament with Charles and that madman Warren. Ngomong-ngomong, mereka kayak gini sendirian-sendirian berani juga ya karena ada Charles. Gigi juga kalian, kenapa nggak berkumpul di satu tempat untuk memusnahkannya gitu loh. That old train of yours will need some major. Dia bilang, kau tahu kan, kereta itu perlu di upgrade supaya kamu bisa melawan si Charles teman-teman katanya. Oh, dia bilang ada metal scraps lagi untuk kita mengupgrade kereta kita, nice. Oke, thank you pak. Kalau gitu kita bisa ke, oh kita kesini kah? Oke, nice kalau gitu, thank you banget. Kita bisa pergi ke sana lagi ya. Thank you pak, kalau gitu saya pergi dulu untuk membuat kereta kita makin GG teman-teman. Oke. Amannya harusnya, harusnya dong. Gak mungkin tiba-tiba Charles datang kan. Ini view-nya jauh-jauh gitu tapi serem banget teman-teman rasanya. Eh kejauhan. Mundur dulu. Bisa mundur kah? Bisa dong, gokil. Dari sini aja Charles. Eh Charles pula, keretaku maksudnya. Oke. Kita bisa masuk ke sini kan? Kita dapat kunci tadi. Oke, okay. Ini ada scraps, nice. Oke, okay, nice. Banyak teman-teman. Good job. Oke, okay, good job. Di situ ada satu lagi. Ini stengnya nggak bisa kita ambil juga kah? Di atas ada juga. Banyak banget. Mantep. Dapat 9 langsung loh. Even though Eugene has promised to send help once reach the mainland. Oh jadi Eugene itu pergi ke pulau seberang untuk meminta pertolongan seperti itu teman-teman ya. Oke.
kita dapat banyak barang di sini ya, dapat 9. Berarti kita sudah bisa balik dan mengupgrade kereta kita, teman-teman. Si Kuning. Kita kasih nama Si Kuning aja kali ya. Hup, enggak bisa naik atap ya. Gue pada coba cek dulu siapa tahu ada masih ada scraps. Tapi sepertinya scraps yang bisa kita ambil cuma 9, teman-teman ya. Oh, 11 dong. Oh, lumayan banyak. Mantap, 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 mantap. Oh, berarti tadi kita menemukan 9 di dalam gedung itu. Karena kita tadi menemukan 2 di awal ya. Nice, kalau gitu kita upgrade dulu di sini, bisa kah? Oke, nice. Kita naikkan armor kalau gitu. Atau speed juga ya? Kita upgrade satu-satu aja dulu deh ya. Dan bisa 2 kita repair aja deh, teman-teman. Nah, jadi 91 sekarang darah kita ya. Oke, nice. Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita balik aja kah? Ke sini kah? Di sini juga ada sih. Tapi ntar kita bisa dari sini juga sih ya. Yaudah, kita ke sini aja dulu, teman-teman. Kita akan mundur terlebih dahulu lagi ya. Oke, okay, let's go, kita mundur. Ini kalau kita mundur ketemu Charles gimana, teman-teman? Metong dong. Dia kan dari belakang datangnya. Kalau dia dari depan kita nggak bisa ngejar, nggak bisa nembak dia, teman-teman. Oke. Okay. Gimana sih Charles? Oke. Okay. Kalau gitu kita akan turun sekarang. Nice. Tiga putar ini. Eh, kereta berhenti. Ini gara-gara speednya kita tambah jadi nggak slow juga dia berhentinya ya. Nah, let's go. Nah, kita ke sini dan kita akan coba ke sini juga ya. Dan di sini juga ada misi untuk upgrade senjata kita, teman-teman. Oke, di mana sih Charles-nya? Kok feeling gue pandang nggak enak ya sekarang ya? Cucu. Oke, itu dia misi kita selanjutnya. Gue pandang nggak tahu misi apa nih. Semoga aja kita dapat scraps lagi di sini ya. Oke. Okay. Halo. Pak, oh ibu-ibu dapat shotgun dia. Oke, okay, jadi Eugene sudah bilang ke semua penduduk sepertinya ya. Oh. Nice. Ya udah. Dia bilang ada scrap lagi, teman-teman. Kalau gitu kita langsung geledah lagi rumahnya ya. Eh, kok nggak bisa? Katanya dia kasih kita kunci. Oh, dari atas. Oke. Okay. Nah, nice. Banyak teman-teman. Nice, nice, nice. Mantap, mantap, mantap. Oke. Okay. Good job. Apa tuh? Oh, questnya selesai kan maksudnya kan? Ini ada surat. We have been waiting as patiently as we can, but the past few days bla 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 bla. Charles katanya makin agresif dari sebelumnya, teman-teman. Semuanya berharap kepada Eugene dan kasihan banget si Eugene sudah metong. Kita dapat berapa metal scrap? Dapat 9. Sepertinya di setiap tempat adanya 9 doang, teman-teman ya. Waduh, waduh. Oh, ada folder mag. Aduh, bukan mati kena Charles, mati kena folder mag nanti Bu Panda ini. Astaga naga. Oke, Kak, thank you Kak, sudah saya sudah mendapatkan 9 scrap. Bisa ngomong lagi, Kak? Oh, sudah ya. Arigato. Hati-hati Kak, nanti kamu ditangkap sama Charles. Mending kamu di dalam rumah aja. Sip, kalau gitu kita upgrade dulu. Kita upgrade apa ya? Damage sama armor aja ya. Set, set. Nah, sip. Oke, oke, yang ini gak bisa, ini gak bisa, ini gak bisa. Kita naikkan darah aja lagi kalau gitu. Nah, jadi kita masih punya 3 scraps. Oke, 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 Pemana sudah paham. Kalau gitu kita akan coba kemana nih, teman-teman? Ke depan atau ke sebelah sini nih? Kita coba ke depan aja deh ya. Sekalian di sini kita dapat weapon mission. Pupada penasaran itu misi seperti apa? Oke, okay, let's go. Kita maju aja dulu. Sudah dekat, 100 meter lagi. Kok Pupada mendengar sesuatu? Oh, bukan, bukan, bukan. Ini Pupada jadi paranoid, teman-teman. Astaga. Oke, okay, di sini dia. Ini ada kotak bisa kita. Kaget. Oh my god. Ini kotak yang bisa kita buka kah? Oh, bisa. Nice. Oke, dapat scrap lagi, teman-teman. Good job. Coba kita lihat. Bisa kita upgrade. Ada 7 scraps. Kita upgrade armor aja kali ya. Nah, nice. Oke, kalau gitu. Kita maju dikit dah. Biar kita enak lari, teman-teman. Kalau ada Charles Pupana punya feeling yang tidak enak. Itu di depan apaan ya ngomong-ngomong ya? Itu bukannya Charles ya merah-merah di depan itu, teman-teman. Oh, nggak tahu deh. Seperti ya, iya deh. Masa sih? Oh, bukan, bukan, bukan. Semoga aja lah ya. Oke, coba kita masuk dulu di sini. Ada NPC kah? Oh, ada, teman-teman.
Nice, kita ambil dulu scrubs-nya. Look, kid. Halo, Darly, teman-teman. Fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. Oh. Dia bilang dia tidak akan memberikan kita respect kalau kita tidak menunjukkan bahwa kita berguna, teman-teman. Sombong banget kamu nih ya. Coba kamu bawa kereta itu sana. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. I got some lock picks, but I don't know how to use them. Here, take them. If you can get that chest open, you'll earn my respect. Sepertinya kita harus membuka suatu kotak, teman-teman. Dan katanya kalau kita mau mendapatkan respectnya, kita harus membuka itu dan dia akan memberikan kita scraps, teman-teman ya. Oke, di mana itu? Oh, di sini. Oke. Lockpicknya di mana dong? Dia udah kasih kita kan lockpicknya kah? Oh, ini lockpicknya. Jadi dia mau kita membuka sesuatu, tapi dia tidak bisa membuka, teman-teman. Jadi dia meminta bantuan kita. Tapi memintanya nggak slow gitu ya. Banyak scrap di sini. Mantap, Darly. Ini palu ini kita nggak bisa ambil kah? Sebentar, Bupana jelajah dulu di sini deh. Lumayan kan scrap-scrap gini. Satu scrap sangat berharga, teman-teman. Oke. Sepertinya di sini ada. Nah, ini dia nih. Good job. Di sekitar sini ada. Oke, di setiap gerbong ada satu nih. Oh, lumayan, teman-teman. Nice, 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 nice. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke tempat petinya berada. Oh, ini ada kereta tua di sini nih. Oh. Oke, oke, Bupana paham. Kita harus pas di tengah, teman-teman. Oke, easy peasy. Set, set. Oke, set. Sangat easy peasy, teman-teman. Oh, apaan tuh? Return to Darly to complete your mission. Itu sepertinya peta tadi ya. Sebentar lah, Bupana tengok-tengok dulu di sini. Cepatlah masih ada scraps yang bisa kita ambil. Tuh kan, ada, teman-teman. Nice. Kita tagih scraps dulu sama Darly, teman-teman. Nah, ini dia Darly. Oke, kita dapat achievement, teman-teman. Ya, ya, ya. Let's go, let's go. Sini, sini, sini. Oke, nice. Kita dapat berapa scrap sekarang? 37, teman-teman. Mantep. Mana nih kereta Bupanda? Kalau gitu kita coba cek dulu map kita. Sudah selesai di sini ya. Kalau gitu kita bisa lanjut ke depan. Nice, nice. Gokil sih. Tinggal kita upgrade lagi ini. Dan kita akan naikkan apa nih ya? Sepertinya kita boleh naikkan speednya. Habis itu kita naikkan armor. Mahal, teman-teman. 10 dong. Gak apa-apa deh. Nah, habis itu kita upgrade the mech. Dan speed juga kah? Kita tabung dulu deh. Speed ya kayaknya nggak terlalu perlu-perlu amat, teman-teman. Ada yang berubah nggak sih dari kereta kita kalau begini? Kan kita sudah upgrade-upgrade nih. Ada yang berubah kah? Oh iya, berubah, teman-teman. Tadi kan ada tulisan Charles ya. Sekarang sudah tidak ada dan sepertinya ini lebih kokoh, teman-teman. Oke, Bupana penasaran ini. Ini apa nih? Bisa kita ubah cat kah? Ini apa ini? Oh, kita bisa ngepick dong. Ini catnya kita nggak bisa ganti ya. Bupana kira kita bisa ganti cat. Oke lah, kalau gitu kita maju dulu. Let's go. Oh, dekat sih ya. Kenapa kita nggak jalan aja dah? Dah. Oke, hello. Bentar, di situ ada scrap. Nah, kita ambil dulu. Ambil dulu. Nice. Oh, hello. Charles, kamu di mana? Itu jembatan ya? Oke, kalau gitu kita ambil dulu misi selanjutnya, teman-teman. The monster hunter has arrived, I see. Monsternya sudah sampai, saya melihatnya. Kata si Helen, teman-teman. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. Oh, jadi mereka sudah coba melawan Charles, tapi dia kembali lagi ke dalam hutan jauh gitu, teman-teman. Kalau dia sudah kayak sudah sekarat, kalau harmed, Bupana kurang tahu, maklum Inggrisnya pas-pasan, teman-teman. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Dispersed around the island are three eggs, locked in the island's three primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Maksudnya gimana sih? Our theory is that putting this egg in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Apakah maksudnya itu telurnya Charles? Mantap juga dia bertelur, teman-teman. Unfortunately, the mining company owner Warren Charles III
has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. Ulur itu dilindungi sama si pemilik company atau perusahaan itu teman-teman, namanya Warren Charles III. Oke. Apakah dia yang menciptakan cucu Charles itu? There's an egg in the mine just down the rail. Uh-huh. Here's the key to the mine. I've marked the entrance. Wah, kita harus ambil telurnya kah? Oh, ini ada scraps lagi nih. Gak bisa masuk lagi nih. Terus kita harus ke sebelah sini. Oh my god, lumayan jauh ya. Oke lah, sejalan juga sih. Kalau gitu kita coba ke sini teman-teman ya. Oke, kalau gitu let's go. Kita pergi dulu. Set. Jadi kita harus mencari telur itu sepertinya ya. Dan di sini adalah misi selanjutnya. Oke. Di sini misi untuk upgrade weapon sepertinya sih. Kebakar teman-teman. Halo Pak, kenapa kebakar? Tapi nanti ya saya cari scraps dulu. Ini terkunci. Bentar, kita keliling dulu teman-teman. Soalnya scraps di sini sangat penting ya. Tidak ada di sini, oke. Kalau gitu saya akan coba naik dulu Pak. Bapak tunggu di situ ya, yang sabar. Ini kenapa Bapak bakar lagi di sini nih? Ini apa nih? Return to, hah? Jangan bilang itu adalah misinya tadi. Bupanda belum terima. Misinya sudah selesai aja nih. Oh iya, dipadamin dong. Halo Pak. Tuh kan, bener teman-teman. Dia suruh kita pakai air itu untuk mematikannya. Langsung selesai, padahal kita belum disuruh. Mantap juga Bupanda. Oke, kita lihat dulu ada sesuatu ke sini kah? Oh ini bahan-bahan peledak sih. Nah ada satu scrap. Satu doang coba ya. Pelit kali Pak. Oh dia ada cat. Use it to your train to customize its color. Ah rupanya cat-cat itu bisa untuk mengubah kereta kita teman-teman. Dan kita akan ke sini lagi ya sekarang ya. Sampai kita upgrade kereta kita teman-teman. Ini ngomong-ngomong Charles-nya kok ada mayem ya? Nggak muncul teman-teman. Dia memang muncul di ketika waktu tertentu kah? Nggak random gitu kah? Oke. Kita naik dulu dan kita upgrade. Sekarang ada 17 scraps. Kalau gitu Bu Panda mau coba. Oh sebentar-sebentar ya. Kita lihat dulu. Oh ini apa nih? Oh. The mag-nya satu. Range-nya. Ini bisa kita ganti kah? Oh bisa teman-teman. Oh ini api dong. Oh jadi setelah kita menyelesaikan misi tadi kita dapat ini ya. Dan sepertinya di sini adalah koleksi-koleksi senjata kita teman-teman. Keren 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 keren. Atau kita setelah ini mengupgrade the mag. Sebentar Pupanda mau lihat dulu. Kita akan coba upgrade armor lagi ya. Nah terus kita lihat apa yang akan terjadi teman-teman. Apa yang berubah? Pupanda tidak lihat ada perbedaan ngomong-ngomong. Masih ada 4 scraps dan tidak cukup ya. Kalau kita ubah warnanya. Jadi orange teman-teman sekarang. Kalau warna merah juga keren kali ya. Oke lah kalau gitu mari kita langsung saja jalan ya. Let's go teman-teman. Nah. Gimana si Charles? Loh. Itu dia teman-teman. Dia datang menyerang kita kah? Oh my god. Sepertinya ya. Mana dia? Upaya mendengar suara dia tadi. Wah, di sebelah teman-teman. Oh, no. Kalian teman-teman. Oh my god. No. Oh, panas. Ganti. Hup, ayo kita bakar ya nih. Mamam kamu nih. Mamam kamu. Aduh, habis lagi teman-teman. Ganti lagi. Waduh, susah banget lawannya. Oh my god. Wah, darah kereta kita. Oh no. Lagi. Oh my god. Lari dia teman-teman. Astaga. Serem banget cuy. Mundur. Sudah lewat loh tujuan kita. Wah gila sih. Susah juga lawannya ya. Darah kita habis dong. Sepertinya Pupanda harus mengorbankan ini untuk isi darah teman-teman. Aduh sayang banget. Gila ini sakit banget ya. Dan darah kita gimana cara kita tambah ya teman-teman. Di belakang Pupanda ini ada darah kita loh. Wah. Lewat. Sebentar ini apa nih? Tujuan kita di mana sih? Oh ya benar di sini ya.
Wah, buset sih. Oh, darah kita bisa terisi sendiri teman-teman rupanya. Oke, di sini sepertinya tempat mereka tinggal. Ada surat. Uh-huh. Oke. Tidak ada lagi kan sesuatu? Oke lah, kalau gitu kita cari dulu di sini. Katanya di sini ada telurnya, teman-teman. Nice, ada scraps lagi. Langsung hilang 9 scraps untuk mengisi darah lagi, teman-teman. Astaga naga. Padahal Pupana sudah upgrade armor tuh. Kalian bayangin kalau Pupana nggak upgrade armor ya. Sakit banget, teman-teman. Kita harus buka ini ya. Halo. Apakah ada orang di sini? Serem juga di sini nih. Gak mungkin gak ada Charles di sini. Kalau ada, mati dong Pupana lawannya di sini. Oke, aman teman-teman. Ada surat lagi. While mining the farthest tunnel, bla 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 bla. Oh, mereka waktu lagi mining di sini, mereka memecahkan satu dinding dan di situ ada sesuatu yang asing, teman-teman ya. Mereka tidak tahu apa itu. Oke. Itukah? Learn to spy on enemy and avoid a blind spot. Oke. Oh, kita kalau gini-gini untuk menghindari ketahuan, teman-teman katanya. Oke. Oh, di situ ada kotak. Berarti Pupana harus ke belakang lagi tadi tuh. Kita harus mengintai dulu, teman-teman, sepertinya. Oke, kita akan buka ini. Berarti di sini ada scrap lagi nih. Atau di sini lokasi telurnya? Oke. Set. Nice. Oh, cat warna hijau. Oke, lumayan. Kalau gitu kita coba mundur dulu sebentar. Pupana pengen ke sebelah sini, teman-teman. Uh-huh. Di situ ada scraps. Oh, ini udah ujungnya. Pupana kira masih ada, teman-teman. Kalau gitu kita langsung ke depan aja ya. Oke, gak ada orang sih sini. Tidak ada apa-apa. Tapi katanya di sini dia bilang kita harus pakai ini untuk menghindari supaya ketahuan, teman-teman. Berarti harusnya ada orang sih ya. Oh, sepertinya di dalam sini sih. Oh. Tidak ada. What? Apa yang sebenarnya terjadi di sini, teman-teman? Pupanya mendengar kayak suara siulan orang ya? Iya, ada suara siulan orang loh. Sepertinya di balik sini deh. Oh, itu tuh. Tuh dia tuh. Siapa itu? Kita harus cari telurnya, teman-teman. Oh. Oh, sepertinya dia berputar gitu ya. Oh, itu telurnya. Oh, berarti kita harus berputar-putar nih. Nah, udah. Ayo ambil. Langsung cepat lari Pupanda. Oke, nice. Langsung kabur. easy. Oke, berarti kita harus balik lagi ke sana sepertinya ya. Kita harus balik ke tempat perempuan tadi, teman-teman. Itu sepertinya anak buahnya si Charles 3E itu, teman-teman. Oke. Aman kan harusnya kan? Gak mungkin kita tiba-tiba ketemu orang dong di sini dong. Kita gak ada senjata untuk melawan nih. Nice. Nah, kita sudah menyelesaikan questnya nih. Kalau gitu kita harus kemana lagi? Balik lagi ke sana kah? Tidak ada petunjuk ya? Coba kita lihat dulu itemnya. Nah, ini nih. One of the 3X required to active the temple and summon Charles to a mortal fight. Jadi kita harus mengumpulkan 3 telur ini untuk supaya bisa melawan Charles agar tidak kabur-kabur lagi, teman-teman. Oke. Kalau gitu kita coba upgrade kereta kita lagi aja ya. Nah. Oh, ini cat barunya nih. Coba kita lihat dulu. Wih, dia jadi cakep, teman-teman. Nice. Kita sekarang punya 14 scraps lagi. Kalau gitu Pupana pengen upgrade the mag-nya, teman-teman. Nah. Apakah ada yang berubah? Tidak ada ya. Oh, ada scrap di sini. Bisa-bisa yang Pupana nggak lihat di situ.
Gak ada yang berubah lagi ya? Coba kita lihat damage-nya bertambah gak? Kayaknya gak bertambah sih teman-teman. Lalu apa yang di-upgrade dong? Wah, Pupanda gak ngerti juga nih. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini, untuk pertualangan kita di pulau apa nih namanya, Pupanda lupa ya. Jadi kita sudah mengupgrade kereta kita dengan lumayan di sini ya. Kita lihat speed sudah level 3, damage sudah level 5, dan armor sudah level 6 teman-teman. Jadi kalau kalian masih ingin lihat petualangan Pupanda melawan cucu Charles, tulis di komentar ya. Oke? Jadi sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian sudah nontonnya. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe ya. Oke? See you next video teman-teman. Bye-bye!